dengan cita-cita kamu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil alim alhamdulillah. Dan cita-cita kamu, mohon kepada Allah, cita-cita kamu ingin jadi apa, sabar waktu dengan sampai 15. Katakan semuanya sama Gusti Allah. 1, 2, 3, 4 jalan wal kelamin itu pribadi kamu. Nyambung dengan Gusti Allah, minta sama Gusti Allah. 6, 7 orang yang tidak serius akan kelihatan tertawa dan sebagainya. Itu menandakan kebodohannya yang luar biasa. 9, 10 jangan sampai diri kamu terakhir bodoh, sebodoh-bodohnya. Gunakan sebaik-baiknya. Hilangkan bodoh itu, mohon pada Gusti Allah. Dibenahi akhlak-akhlak yang tercela, jadikanlah orang-orang yang soleh. Berkah manfaat selamat dunia akhirat, bermanfaat pada yang lainnya. 11, 12, 13, 14, 15 ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim selesai. Kemudian tarik nafas 1, 2, 3 tahan, keluarkan la ilaha illallah. Tarik nafas lagi, jangan hiraukan teman kamu, pinggir kamu yang luwe. Jangan berikan nurani baik kamu pada teman kamu yang sebelah. Itu urusan pribadi kamu. Hari ini selesaikan urusanmu sama Gusti Allah. Akui salah kamu pada diri kamu, salah dilihat salah kamu pada orang tua kamu. Ya. Minta ampun pada Gusti Allah, mintakan ampun kedua orang tuamu, minta maaf sama saudara-saudara kamu. Pada hari ini kamu akan diberikan ilmu oleh Gusti Allah. Hilangkan sifat-sifat jelek kamu hari ini, mohon sama Gusti Allah sekuat tenaga kamu, agar apa sifat yang selama ini membuat diri kamu angkuh, yang tidak mau menerima nasihat dari guru kamu, hari ini dibukakan oleh Gusti Allah, sehingga ilmu itu akan selalu memancar pada hati kamu. Hilangkan semuanya rasa malas yang ada di diri kamu, rasa angkuh, sombong, takabur, dan tidak mau menerima nasihat dari teman dan kawan. Dan selama ini kamu merasa lebih hebat dari yang lainnya, merasa lebih tinggi ilmunya, merasa lebih pandai. Hari ini kamu merasa jadi orang yang hina sehingga di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon agar kamu diberikan derajat oleh Gusti Allah menjadi orang-orang yang bermanfaat. Terus berjuang sama Gusti Allah. Hari ini ya Allah, hari ini aku bertobat padamu ya Allah. Apabila di hari yang lalu aku punya salah ya Allah, hari ini ampuni ya Allah. Kami akan ujian madrasah ya Allah. Berikan ilmu yang baik pada hamba ya Allah. Ampuni kedua orang tua saya ya Allah, guru-guru saya ya Allah. Ambillah pendidik kami ya Allah. Selama ini ya Allah, kami telah sombong angkuh, tidak mau menerima nasihat-nasihat orang tua kami ya Allah, sehingga mereka menjadi sakit hati. Saat ini ya Allah, aku bertobat kepada-Mu ya Allah. Ampuni mereka semua ya Allah. Selama ini ya Allah, kami sombong hati, kami tertutup ya Allah, tidak bisa menerima nasihat-nasihat dari guru kami ya Allah, apalagi nasihat orang tua kami ya Allah. Aku selalu menyepelekan mereka ya Allah. Ampuni ya Allah, hari ini kami bermunajat berwasilah kepada Syekhul Qadir Jailani ya Allah. Aku mau baca manakib Syekhul Qadir Jailani ya Allah, tawasul kepada mereka wali-wali Allah. Kabulkanlah doa-doa kami hari ini ya Allah, kupanjatkan kepada-Mu ya Allah. Demi keagungan kanjeng Nabi Muhammad ya Allah, seluruh hajat kami ya Allah, berikanlah ya Allah, kabulkanlah. Jadikanlah anak-anak kami, murid-murid kami ya Allah, jadi orang yang soleh ya Allah, jadi orang yang berguna, bermanfaat hidupnya dan akhir ya Allah. Ketika mereka di rumah ya Allah, ditinggal kedua orang tua, selalu taat dan tidak pernah membantah, dan selalu bermanfaat di masyarakat ya Allah. Apabila mereka menunjukkan sikap-sikap ketakabur dan kesombongannya ya Allah, yang menjadi meresahkan masyarakat ya Allah, hari ini ya Allah kami bertobat
Saya yakin dosa-dosa kami ini, ya Allah, tidak bisa terampuni kecuali kebukaan pintu rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Rabbana adkhilna mudkhala shiddiq wa akhrijna mukhraja shiddiq wa ja'alna lana sultanan nazira. Ya Allah, kami anak-anak kami yang kelas 3 ini, ya Allah, yang bikin, ya Allah, berikanlah mereka kekuatan, jadikanlah generasi muda yang luar biasa, yang Kau ridhoi, ya Allah, yang mendapatkan syafaat Rasulullah dan barokah para nabi dan para wali, dan kemudian hari menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafasat bil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim.